Menyoroti banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu serentak 2024, politisi Akbar Faisal mendesak Ketua Bawaslu Rahmat Baja dan seluruh komisioner Bawaslu untuk membubarkan diri. Akbar Faisal menilai Bawaslu sebaiknya dibubarkan karena terlalu banyak kecurangan yang tidak bisa ditangani. Rahmat Bagia dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir dan kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Bubarkan saja semua ini. Kita mulai dari awal, riset politik kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.